Kata kunci Naruto tengah menjadi trending topic di X, dulu Twitter, hingga Kamis, tanggal 30 November tahun 2023, siang. Ini tak terlepas dari baliho paslon nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang menggunakan baliho bergambar Naruto di Yogyakarta. Penampakan baliho Naruto itu viral setelah dibagikan oleh akun TikTok @tier1310, sebelum kembali disebarkan di X oleh pemilik akun @abulmuzafar10. Dalam tangkapan layar video itu, terlihat sebuah baliho besar bergambar Naruto. Karakter Naruto dalam baliho itu sendiri mengenakan baju bernomor 2. Begitu pula dengan jari Naruto yang juga memberikan tanda nomor 2 sebagai bentuk dukungan kepada capres-cawapres nomor urut 2 di Pilpres 2024. Kemudian latar belakang baliho juga kembali menunjukkan angka 2. Pemilik akun @abulmuzafar10 kemudian mengkritik baliho Naruto tersebut. Ia turut mempertanyakan hubungan Naruto dengan paslon capres dan cawapres nomor urut 2. Apa hubungannya Naruto sama paslon nomor 2? Ada yang bisa jelaskan? Tanya warganet. Pertanyaan itu langsung mendapatkan beragam komentar dari warganet. Tak sedikit yang mengkritisi penggunaan gambar Naruto dan mempertanyakan apakah tim ses Prabowo Gibran sudah membayar royalti. Udah bayar royalti ke pemilik intelektual properti Naruto? Tanya warganet. Kemarin waktu paslon sebelah yang dukung pakai One Piece pada marah. Sampai laporan ke pihak hak cipta. Ini apa enggak dilaporin juga? Apa udah bilang? Cecar warganet. Sama-sama, dengan Naruto, jalur lewat bapaknya, jawab warganet. Sama-sama dinasti politik, cuma Naruto lebih pinter, sahut warganet. Ini bayar royalti gak ke Masashi Kishimoto, tulis warganet. Sudah izin sama pihak studio dan mangaka belum? Sekelas capres kok kampanye ngelanggar copyright, kritik warganet.